Kelangkaan sapi di Banjarbaru akibat wabah penyakit mulut dan kuku yang diikuti dengan kenaikan harga sapi membuat masyarakat beralih untuk mengonsumsi ikan. Diakui pedagang ikan laut di Pasar Bauntung, Banjarbaru, beberapa minggu terakhir dagangannya alami kenaikan sebanyak 20%. Dalam sehari ia dapat menjual 80 kg ikan laut sehari, bahkan pada Sabtu Minggu penjualan dapat mencapai 100 kg per hari dari yang biasanya 50 hingga 60 kg saja. Ini ada Mbak. Ya, kurang lebih 80 kiloan. 80 kilo lah sehari bisa. Biasanya berapa kilo, Pak? Kalau Sabtu Minggu itu sampai 100. Lagi sepi ya kira-kira 50 kilo, 60 kilo. Kalau untuk harga seperti biasa juga, nggak ada kenaan. Penjualannya tetap aja. Peminatnya yang banyak kan cumi, ini kayak pedak, ini pedak, sama tuna. Beruntung saat ini ketersediaan stok ikan laut sudah mulai aman setelah sempat terjadi kelangkaan pada beberapa jenis ikan laut saat Idul Fitri. Beberapa jenis ikan laut yang paling banyak diminati warga adalah ikan peda, tuna, dan cumi-cumi. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.